Pemangku Raja Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra menyarankan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mengadakan kursus khas perlembagaan dan konsep rukun negara kepada seluruh wakil rakyat bagi membincangkan secara ilmiah mengenai peranan Raja-Raja Melayu sebagai tonggak pemeliharaan kedaulatan bangsa dan agama. Sudah sampai masanya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri mengadakan kursus khas perlembagaan, konsep rukun negara dan dasar-dasar negara tentang ekonomi, pendidikan, dasar-dasar sosial dan sebagainya kepada wakil-wakil rakyat. Mereka membentuk kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan, tapi tidak mungkin kukuh rasyonat ilmu tanpa melalui proses demikian. Soal mengubah atau tidakkah melakukan perubahan suatu dasar, biarlah mereka itu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup mengenai satu-satu perkara. Jangan sekali-sekali suatu dasar diubah tetapi mengundang perkalian dan perpecahan yang memanjang. Baginda hadir mencemaduli di seminar peranan Raja-Raja Melayu dalam menyatukan rakyat serta turut melancarkan buku sejarah Kesultanan Melayu Kelantan di Hotel Perdana pada 7 Ogos yang lalu. Dalam seminar itu, pakar sejarah Profesor Datuk Dr. Abdullah Zakaria Ghazali berkata, institusi raja perlu dipertahankan kerana ia memainkan peranan dan sumbangan cukup penting dalam menyatukan rakyat di negara ini. Bukan saja menyatukan rakyat, menegakkan agama, menegakkan maruah negeri, bangsa dan tanah air. Sultan Ahmad Melaka memimpin tentera menentang Portugis di Melaka pada 1511. Turun ke medan perang bergajah menghadang pasukan Portugis. Ada dalam sejarah Melayu. Beliau berkata sedemikian ketika membentangkan kertas kerjanya bertajuk Peranan dan Sumbangan Raja Melayu terhadap Tanah Air sebelum tahun 1957. Turut hadir Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, Menteri Besar Kelantan dan Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri.